Pandai, pandai, wahai Pak Pandir. Anak dipijak, dagang dijinjing. Kucing dibunuh, tikus dibela. Harta habis, badan tergadai. Satu je saya harapan saya bang, sesi temu bual ini moga akan datang boleh jadi reference bagi mereka yang mungkin ada minat nak mengkaji tentang lagu-lagu rakyat tradisional Pahang khususnya. Kira lagu tradisional Pahang dah habis abang bongkarkan ke macam mana bang? Sebenarnya kira hampir habis lah kan. Tapi saya percaya masih ada, cuma barangkali ianya dibawa pergi oleh tokoh sendiri. Okay. Pergi itu maksudnya mereka dah tak ada lagi di dunia ini. Okay. Jadi tidak ada apa waris, jadi hilang begitu sajalah. Saya pernah macam baca juga tentang lagu rakyat ni. Tapi masalah bagi saya lagu rakyat dia tak ada pencipta asal yang sebenar tu, kita memang tak boleh jumpa macam mana? Itu yang uniknya. Macam pantun-pantun lama kan. Okay. Macam pantun Pulau Pandan Jawa Tengah Gunung Daik Bersebang Tiga. Hancur badan di kanan tanah, budi yang baik di kanan juga. Kita tak ada penulisnya. Ada banyak pantun-pantun klasik yang tidak ada penulis. Okay. Itu menunjukkan orang dulu dia berkarya bukan mencari nama. Tapi mereka meninggalkan khazanah ini untuk dihayati, untuk menjadi unsur pendidikan dalamnya. Pisang emas buat belayar, masak sebijik di atas peti. Okay. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Di dalam itu ada ilmu perubatan. Sebab pisang emas ni obat mabuk laut. Okay. Ilmu pelayaran dah tentulah dibuat belayar. Okay. Masak sebijik di atas peti. Itu budaya Melayu. Orang dulu, beg dia adalah peti besi. Okay. Memang dibawa, kalau nak ke mana-mana, bawa peti. Di atas peti tu letak pisang emas. Okay. Itu kan. Okay. Dan ada lagi ilmu yang kita tak tahu. Bahawa pisang emas tu masaknya sedikit-sedikit. Okay. Kalau dia belayar seminggu, mungkin dia boleh makan sebagai bekalan dia. Okay. Nampak tak hebatnya pantun Melayu? Survival lagu rakyat macam mana, bang? Abang rasa macam ke macam orang dah tak apresiasi kan ke ataupun bagaimana? Saya fikir bukan tak diapresiasikan. Tidak ada peluang yang lebih besar. Sebagai contohnya, saya cuba membawa lagu rakyat ini dalam memberi inovasi, maksudnya menggunakan alat muzik, menggunakan instrumen. Jadi sebab dulu lagu rakyat ini kan tak ada muzik tertentu. Okay. Kadang-kadang cuma ada kalau awal saya dulu kan pakai rebana je. Okay. Nah, sampai ke Korea, sampai ke Jepun saya pakai rebana je. Tapi akhirnya saya rakam. Bila rakam tu dah mula digemari, dah mula dikenali. Tapi kalau ada usaha ini berterusan lebih besar lagi, ramai penyanyi yang menyanyi lagu rakyat ini, saya rasa dia akan berkembang dengan lebih baik. Abang salahkan media yang tak bagi peluang? Saya rasa bukan salah media juga, tapi nak kata macam mana, semula jadi atau macam mana kan? Itu sebab saya secara peribadi saya dah berjuang. Okay. Tapi kalau ada ramai lagi berjuang, lebih baik lah. Tapi bicara pasal lagu rakyat negeri Pahang, yang saya boleh petik nama tak ramai bang kan? Dr. Arifin Said, kemudian Nambang, ada lagi ke bang? Kebelakang ni saya ingat dah ada satu kumpulan yang memulakan lagu Lorat Pahang. Lorat Pahang. Tapi dia bukan lagu rakyat sebenarnya. Okay. Dia lagu-lagu baru yang dicipta tetapi menggunakan Lorat Pahang. Okay. Tapi saya percaya akhirnya nanti dia akan dijenamakan sebagai lagu rakyat Pahang. Okay. Saya akan percaya begitu. Masa perbualan kita sebelumnya, abang kata syair saja ada 40 lingkup. 40 lebih irama. Maksudnya saya belajar kat sekolah satu linggu aja bang. Selendang lima. Selendang lima. Betul tak? Betul. Itu salah satu. Itulah pantai syair daripada darjah satu sampai tingkat lima. Banyak. 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 Namakan sikit bang. Irama batu belah, irama hiasan, irama dodoi, irama mayang, irama perantau, irama Siti Zubaidah, bagai-bagai lagi lah. Yang tadi ialah, yang saya sebutkan tadi ialah? Itu Selendang Delima. Selendang Delima. Di Brunei ada 7 irama yang saya perolehi. Okay. Di Brunei ya. Brunei. Di Dumai Indonesia ada 10. Di Pekanbaru ada 7. Ini irama Sa'i Sarawak. Sa'i Sarawak. Bismillah itu mula karangan, gurindam bayu nama timangan. Lepas tu ada irama Batu Belah ya. Batu Belah. Dengarlah tuan ayah berperik, akan ananda muda bestari. Satu lagi bang. Satu lagi. Ini irama, tak silap saya, irama Pekanbaru. Okay. Ya Allah, Malikur Rabbi, berilah rahmat anakku ini. Ini Pekanbaru. Pekanbaru, tak silap saya. Dan abang pergi sampai ke negara-negara lain, Brunei, ke Indonesia. Kedai Lingga.
Naik linggo ni naik ferry 10 jam pergi balik. Okey. Apa yang abang dapatkan? I mean dia punya finding pasal lagu syair ni ataupun lagu rakyat ni. Saya sebenarnya telah menemui saya anggap sebagai akar dia lah. Okey. Akar dia maksudnya syair itu akarnya adalah dia berasal daripada satu amalan munajat kepada Allah SWT sebelum masuk waktu solat subuh terutama. Jadi mereka ni itu akar ni. Itu akar. Jadi dia bersyair dulu tapi tanpa muzik. Bersyair dulu tapi isi syair itu puji-puji kepada Allah SWT, selawat kepada Nabi kan. Dan saya dah rakam ni, ada dapat. Ada nama tuan guru tu Patah Nasution daripada Babu Salam Delangkat. Memang itu asal. Dan menariknya syair ni mengikut tuan guru tu, dia kena ambil wuduk dulu. Dia selawat Nabi dulu, baca Patah dulu, baru bersyair. Bukan main belasah-belasah. Bukan main je sebenarnya kan. Itu sebab saya kata saya sangat saya akan terus berjuang lah untuk melestarikan. Berjuang, lestarikan. Apa yang menolak abang untuk berjuang pada ini, lagu-lagu rakyat, lagu syair? Pertama sekali, saya lihat tidak ada orang yang memberi tumpuan secara khusus lah. Dia tinggal di dalam library. Maksud saya, ramai orang membuat kajian untuk PhD sebagainya tentang syair dari segi teori, dan praktikal utama. Tapi kajian itu tinggal dalam library, tidak dipersembahkan kepada masyarakat. Masyarakat tak tahu, kalau contoh sebelum saya ada dah orang yang mengkaji tentang irama syair ni kan. Tapi untuk kegunaan itu tadi lah. Jadi saya fikir saya harus harus bawa ni, menghantar ni ke dalam masyarakat kita, terutama masyarakat muda kita. Dan sekarang kita sangat perlukan satu instrumen untuk jati diri bangsa. Untuk pendidikan secara tidak langsung. Dan pendidikan tu tidak di sekolah saja, dalam lagu dan sebagainya. Dan saya fikir ini adalah peranan saya lah sekarang ni. Bicara sikit Pak, sebagai satu orang lama yang bermain dengan syair gurindam, kan penuh dengan kehalusan budaya Melayu sebagainya, dan trend orang sekarang kadang-kadang berbahasa saya lihat agak kasar di media sosial. Mungkin abang ada pesan untuk mereka? Sebenarnya adalah sangat bahaya kalau kita tidak kembali balik kepada nilai budaya itu, termasuklah bahasa. Bahasa kita sangat-sangat terkawal, sangat cantik. Dalam syair gurindam seloka semua ini, bahasa itu sangat dijaga. Sangat dijaga kan. Malah banyak kosakata-kosakata yang tidak ada dalam karya lain. Ini adalah sesuatu yang perlu dijaga. Sekarang pun orang buat pantun pun pantun yang bahasanya asal jadi. Nilai sebenarnya tidak pergi pada nilai sebenarnya kan. Macam saya sebut tadilah, macam Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dayak bercabang tiga. Itu adalah satu pantun tentang geografi yang sangat tepat. Bila saya sampai ke Dayak Lingga, semua pulau-pulau ni ada sebelah kiri ni, sepanjang-panjang tu beratus-ratus pulau. Daripada banyak itu ada 29 pulau yang ada penghuni, yang lain tu tak ada penghuni. Pulau Pandan dia ada satu je kat sebelah kanan, sebelah tengah. Memang ada Pulau Pandan. Bila saya sampai ke jeti atau pelabuhan Dayak Lingga, Pulau Pandan sebelah sana dan sebelah kiri Gunung Dayak. Itu sebab dia dalam pantun, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dayak kecamang tiga. Tapi kalau katakan orang berpantun dua kerat dengan konotasi berjenaka, seperti kata abang sekadar ikut, sebab ujung bunyi aja abang rasa tersinggung bila dia begini. Saya nak tengok juga pantun dia bagaimana, tapi kalau tidak menggunakan bahasa yang bahasa Melayu yang betul, saya rasa macam kenapa macam ni kan. Memanglah kita rasa tersinggung. Sebab pantun tu sendiri sebenarnya untuk mengangkat bahasa, di samping mengangkat falsafah Melayunya, indahan Melayu, cantiknya budaya Melayu dalam pantun itu. Sebab pantun tu adalah menggambarkan tentang Melayu je sebenarnya. Kalau dalam pantun kita tidak memberi gambaran yang betul, kita memberi gambaran, maksudnya kita telah salah mentafsir bangsa kita. Kan? Salah mentafsir bangsa kita. Bila kita buat pantun yang bukan tu kan. Dia ada disiplin, ada nilai-nilai tersendiri. Bukan mentah memang. Tak boleh. Dia bukan sekadar lima tengah dengan hujung sama. Tak. itu kecil yang perkara itu sebenarnya. Okey. Bang, bertahun-tahun berjuang dalam lagu puisi, lagu rakyat. Kalau ada satu pesan lah yang abang nak pesan kepada orang yang menonton mungkin, apa abang nak cakap? Satu je. Kita kena kembali semula kepada akar bangsa kita. Akar itu ada di dalam puisi tradisional seperti pantun, gurindam, seloka, nazam dan sebagainya.
sebabnya dalam itu telah digubah begitu sekali oleh kalau saya nak anggap sebagai ulama-ulama dulu lah. Tapi tak ada nama kan. Mereka tidak mementingkan nama, tapi mereka mementingkan pesan itu. Kan? Sebab itu walau macam mana pun pusilamu macam Bantung Gurindam Selukun Azam sebenarnya masih tidak boleh dinafikan kewujudannya. Malah dalam acara tertentu orang mencari. Sebagai contoh majlis kahwin lah, mesti orang tu pantun. Betul. Pengacara mesti menggunakan pantun dalam majlis-majlis tertentu, betul tak? Betul. Jadi tak boleh elak benda tu sebenarnya. Tak boleh lagi, Pak. Tak boleh lagi. Ada dalam darah kita, Pak. Ya. Dia semula jadi kan. Okey. Cuma kita kena memilih lah pantun yang bagaimana. Bang, terima kasihlah bang untuk sesi begitu begini ni dan saya harap moga abang saya dengan apa-apa. Moga dia dapat apa dia akan datang akan ada.